Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Keluarga Kisut. Kali ini kita akan membuat konten petualangan dinosaurus. Kita menggunakan sebuah truk konstruksi ini untuk mengangkut dinosaurus yang kita temukan nanti. Yuk ikuti saya, Mama Andra dan Andra. Ayo kita cari dinosaurus. Gimana ya dinosaurusnya? Gimana? Anda lihat dinosaurus? Ya. Di situ ada enggak? Di situ. Mana? Oh, itu. Itu Anda lihat juga. Ayo kita maju, lihat. Wah, ini dinosaurus. Ini namanya Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex adalah dino yang menjadi raja dinosaurus. Ayo kita masukkan ke dalam box ini. Kita masukkan. Kita tutup. Ayo kita cari lagi. Iya. Ini di sini apa? Ada apa bisa? Coba kita cari. Apakah ada di sini? Enggak ada. Gimana ya? Oh, itu dia. Itu. Anda lihat enggak? Nah, itu dia. Nah, ini namanya Triceratops. Triceratops ini merupakan dino pemakan tumbuhan dan dia memiliki kepala yang kuat serta memiliki dua jula. Ayo kita masukkan ke dalam mobil lagi. Ternyata ini nggak bisa berdiri. Ayo kita cari lagi. Gimana? Anda menemukan dino ini namanya Brachiosaurus. Ini memiliki tubuh yang besar dan juga leher panjang dan selalu berkelompok ketika mereka pergi kemanapun. Ayo kita masukkan lagi. Kita sudah mendapat 3 jenis dinosaurus. Ayo kita pergi cari-cari lagi. Gimana ya? Enggak ada. Ya, gimana? Gimana ya? Wah, Andra mendapatkan satu jenis dinosaurus lagi. Ini namanya Stegosaurus. Stegosaurus itu dino paling tenang di antara kelompok yang lainnya. Dino ini memiliki sirip di punggungnya dan ekor sebagai pelindung dirinya. Sudah, ayo kita masukkan ke dalam. Yeah.
Sudah, ayo kita. Sudah teman-teman, mari kita buka mobil. Kita lihat apa yang didapatkan di petualangan kali ini. Kita tuangkan semua. Wow. Ini kita mendapatkan Tyrannosaurus Rex. Ini adalah raja dari semua jenis dinosaurus, dan yang ini namanya Triceratops. Ini dino yang memiliki kepala yang sangat kuat dan juga pemakan tumbuhan. Dan yang ketiga ini kita mendapat Brachiosaurus. Brachiosaurus ini memiliki tubuh besar, leher yang panjang, dan selalu berkelompok dengan jenisnya dia sendiri. Dan yang keempat kita mendapat Stegosaurus. Stegosaurus ini merupakan dino yang paling tenang di antara jenis yang lainnya. Dia memiliki sirip di punggungnya ini dan ekor sebagai pelindung dirinya. Ya udah teman-teman, segitu dulu ya konten kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mengetahui notifikasi kalau kita membuat konten-konten yang baru. Dadah.